Saat ini ada di Museum Serangga di Taman Mini Indonesia Indah. Ini disusun dari berbagai macam jenis kumbang di Indonesia. Ini adalah Ketam Kenari. Tempat ini benar-benar sangat menakjubkan. Di sini terdapat berbagai macam serangga yang di air keras. Jika Anda tertarik serangga, silahkan mampir ke sini. Daripada main ke mall, di sini lebih menambah wawasan dan pendidikan. Macam-macam jenis jangkrik dan gangsir. Ini yang paling bawah adalah gangsir. Kumbang. Kumbang badak. Kumbang badak jenis yang lain. Koleksi di sini benar-benar komplit. Macam-macam jenis kumbang moncong. Berbagai jenis kumbang biji. Ini tawon das yang ini. Kumbang langka, ada kumbang rusa. Kumbang yang sering ada di pohon bambu yang punya dua sengat di depan satu dan di ekor satu. Tempat ini sangat luas dan koleksinya sangat bervariasi. Anda bisa mengajak anak-anak Anda, saudara keluarga, atau murid Anda jika Anda guru untuk berkunjung ke sini.
kumbang kotoran atau kuawong kalau di Jawa namanya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ini adalah belalang ranting, ada lebunya. Saya punya yang seperti ini. Sangat besar bukan? Perbandingan dengan tangan saya kelihatan besarnya. Peta penyebaran kupu-kupu di Indonesia. Bentuknya mirip banget seperti daun. Yang ini belalang kulit pohon. Yang ini semut raksasa. Yang ini seperti menyerupai pohon jambu karena hidupnya di jambu. Sedangkan yang ini seperti batang jambu. Koleksi kupu-kupunya juga sangat banyak. Kupu-kupu yang lagi berbaris di tanah. Kupu-kupu warnanya ternyata macam-macam dan bentuknya juga sangat bervariasi. Saya baru tahu setelah saya masuk di museum ini. Di sini juga ada contoh serangga yang masih hidup yang dikasih makan. Contohnya adalah serangga batang di pohon jambu. Saya akan keluar dari museum kupu serangga ini. Jika Anda waktu, silakan main ke sini. Saya Si Jepang Merah dan ini adalah Si Jepang Merah TV. Oh, ternyata di sini
ada taman kupu-kupunya. Ini ada seperti taman, dan di sini di karantina oleh jaring sehingga tidak bisa keluar serangganya. Mereka ada di ekosistem ini. Jika Anda suka foto, silahkan datang ke sini untuk cari foto kupu-kupu, dan juga bisa main fotografi makro. Anda bisa memuaskan hobi Anda di sini. Oke, saatnya keluar. See you next time.